Tingkatan yang keempat, kelompok yang keempat burung yang taubat, bahwa taubat ia dan berlaku ia taubat pada satu masa di atas istiqamah. Kemudian kembali ia kepada melakukan dosa atau beberapa dosa daripada tidak bahwa terbisik ia akan nafsunya, akan hatinya dengan taubat, dan daripada tidak bahwa mengeluh ia di atas perbuatannya, tetapi tenggelam ia akan sebagai tenggelam orang yang lalai pada mengikuti syahwatnya. Maka ini daripada kelompok orang yang musyrikin. Nah, kelompok yang keput orang yang taubat, kalah taubat nasuha dan istiqamah dalam nasabuh saat-saat dengan istiqamah. Tetapi dudo kembali lau melakukan dosa atau bermacam dosa, olehnya nahana tergores li lam ati untuk taubat. Setiap melakukan dosa, hana timoh pikiran taubat dari dosanya. Olehnya hanya menyesal pi di atas yang kau pubutnya. Hana rasa penyesalan. Tetapi yang tenggelam dalam dosa, tenggelam urung yang lalu lupa diri. Hana tinggal lega resiko, hana tinggal ketepu pilih. Jadi hanya mengikuti selera nafsu puyai keliati. Nyan kebegah, nyan kagetak itamang dalam urung israr. Urung yang berkekal roh dalam dosa. Wahadihin nafsu hiyan nafsul ammaratu bisu. Dan ini nafsu, dianya itu nafsu yang amarah bisu. Nafsu yang nahinau nyen nafsu amarah bisu. Artinya lam dosanyo kaji ke kebiasaan hanali memasalah lam perasaan. Haji ke masalah biasa mada. Dari bubut kesalahan menganggapnya hal sepele biasa. Walaupun ketepu salah, tetapi hana rasa bersalah. Nyakin nafsunya nafsu amarah bisu. Nafsu yang umum ji hidup wak kafir. Al-firara minal khairi, yang lari dari kebaikan. Yuh dari bu kebaikan. Nyanyo kondisi laganya. Wa yukhafu ala hadha su'ul khatimah. Wa amruhu fi masyiatillah, dan ditakutkan di atas si ini akan su'ul khatimah, dan urusannya itu pada kehendak Allah. Resiko kurung yang lagi nyonyo su'ul khatimah, mati hanal iman, ruh mati kafi, resiko mati kafi, cuman tergantung sit gedih ba kehendak Allah. Tanya hanya dah ponis. Tapi potensi ji, potensi meresiko mati hana iman. Udip lupa diri. Fa'in khutimalahu bisuk syakia syakawatan wala akhiralah. Maka jika dikhatimahkan baginya dengan jahat, dengan buruk, niscaya celaka ia akan sebagai celaka dan tiada akhir baginya kecelakaan. Jadi je kurang celaka menyoganya mati hana iman, kakeret lam celaka hana batas akhir, lam neraka untuk selama-lamaji. Na'udzubillah. Dah hana batai. Hana li harapan tapi ke depan. Yang na dalam neraka untuk selama-lamanya, menjadi penghuni neraka tanpa batas akhir.
wa unkhitima lahu bil husna hatta mata 'ala tauhid fayantaziru lahul khalas minan nar walau ba'da hid. Dan jika dikhatimahkan baginya dengan baik, yaitu hana rahmati kafi, taubat ti hana, tapi mati tetap dalam iman, nyerken menteng jeruh khatimah ken mati kafi, sehingga mati di atas tauhid. Yang kibain kondisi urungnya, maka menunggu baginya terlepas dari neraka walau setelah satu masa. Man menyomati dalam iman kakuh gantiup ilih sesuai dengan jatah dosa. Maksud dosa hana tumbayang nyekira aju dosa pula illo menurutnya naju resiko hukuman dalam neraka. Sehingga hati kabih jatah siksaan batas hukuman baru kebutubiat. Kebutubiat pertama dalam syurga sekedar lepas dari neraka, tapi jika mantan atau neraka. Yang kelaginya nasib wala yastahilu ayyasmulahu umumul afwi bisababin khafiyin la natali'u alaihi. Dan tidak mustahil bahwa melengkapi akannya oleh umum maaf dengan sebab yang tersembunyi yang tidak kami kita ketahui di atasnya. Tetapi boleh jadi urangnya juga kita menglam kepemaah li Allah. Artinya hana mustahil boleh Allah kepampun kesoh yang kehendak. Dan kepampunnya na sebab yang sebabnya tanya pun handa depu. Kita jangkau lagi tanya sebab-sebab kemaafan Allah bagi ulunya. Maka hidih li Allah dalam Al-Quran ipegah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Menyaurung menteri malam dada na urang yang gepampun li Allah tau yang gekendak gepampunnya na sebab dia tapi habis dah depa puna dalam kehidupan ganyan yang tersembunyi sebab sehingga urangnya mendapat kemaafan maafan Allah yang ada tau ini pakan yang kehnyan nepegah ridha Allah nasomba taat bengih Allah juga nasomba maksiat. Hantin teh Allah murka hanya bak maksiat yang besar, tetapi jid Allah murka bak maksiat yang kecil. Menanti jid Allah ridha hana tente bak taat yang besar, tetapi Allah ridha bak taat yang kecil. Maka han gebi hina kebaikan walau kecil lakukan, kadang hinan mendapat ridha Allah. Lagi cerita dahulu meninggal dalam syurga yang ahli ibadat pun sebab dia mendapat rida Allah pun ngelai ibadat ke ngelai ibadat je cuma yang kalau nak mia dengan musim lupi nama isi jua sayang ke sayang ke je berpelimbo itu yang kehina rida Allah. Jadi dia merumpuk rida Allah. Lagi dengan manusia ni ladum ji senang ke gedanya kan dengan tak bantu raya-raya dah bantuan kecil hinan tersentuh hati kan ada deh menanti dengan Allah kadang nauru nyata kalian di duit landunya yang mati tapi beriman tapi tengok orang akhirat kan yang dalam syurga tentu nak sebab yang tersembuh sebenarnya habis dah depa dia. Jadi hanya itu yang tak urung maksiat langsung tiak tahu neraka. Yang hanya tak ponis lagi ya. Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati padahal dia tidak tobat dari dosanya,
maka urusannya terserah kepada Allah. Hana hak tanya memfonis tirodo urip. Jadi teku kalau dia teudip di doa atau neraka, ia hancur. Kadang ada kegegok kau tanya. Adro ada mana ya? Nampak. Jadi pakai ke sebab pun ahli Allah sebabin khafiyin sebab tersembunyi. Rahsia Allah habis tak depa dia. Rahsia Allah ba hamba yo hantip ilmu dia. Kama la yastahilu ayyad khulal insan kharaban liyadida khazat. Sebagaimana tidak mustahil bahwa masuk seorang manusia akan reruntuhan supaya mendapati ia akan gudang. Fayattafiqu ayyajidahu, maka kebetulan mah mendapati akannya. Persih yang gejak lambruh. Gejak lambruh kerau. Duduk ke merumpuk mu. Fidon. Kejut hit. Menan. Walaupun nyanyi oh gede. Tapi na yang menan. Ya. Ya pula eh kerau. Duduk ke merumpuk harta. Menan hit. Ngerumpuk syurga. Yang nampak jih ken bak tempat, ken bak tempatnya. Gerempak kemaafan Allah yang hanadeh ken bak tempat jih. Yang ada yang di luar kebiasaan. Wa ayya jilisa fil bid liyaj'alahu Allah. Dan seperti tidak hana mustahil lom, bahwa duduk ia dalam rumah supaya menjadi ia menjadi akannya oleh Allah akan orang yang alim dengan segala ilmu daripada hana ta'allum. Sebagaimana barang yang nalah ambiya salawatullah alaihim. Yang taban lagi orang hana ngabut tapi malim. Walaupun yang langkah tak tahan. Nak ngabut tak. Gak murno hana tapi merempak bermacam ilmu tanpa muruh. Merunau teh yang lagi nak ambia para nabi, yang para nabi gerumpa ilmu yang agak merunau ya. Anak kamu kure lebih tepat, tapi gejuk pangkat do buah ngenyan merumpa ilmu. Men kenjut, men makhluk lagi nyanyian makhluk langka. Jadi tanya mau menan cara, mesti tanya ayah aku pernah menan yang salah. Cuma na mana tapi nyan hana tekan usaha ini. Hangge bi bu harapan ini. Bu harapan cara yang lagi nyan salah. Taban lagi ta bu harapan butro be payah bajubu. Memang na urang. Ana bajubu tro medetip kira ke. Tetapi nyan kan jalan usaha ya. Ya munyo ketenyo tabluh kenan umum ji kemah ti. Tetapi yang hinan ujung jih tetekedi dan nyoba ujung tat baik putuh ah baik putuh asa dari rahmat Allah. Fatalabul maghfirah bit ta'at qatalabil ilmi bil juhdi wat takrar, maka mencari keampunan dengan berbuat ta'at itu seperti mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan mengulang. Jadi minta ampun dosa ngan tapu butaan nyen saban lagi gitanyo minta ilmu dengan tunhe bruno tunhe mengulang. Karena itanyo kadua kerai rumah bubut tu tengah upreh ilmu yang salah. Munyo boleh ke ilmu usaha dengan yak bet mano tunhe menanti munyo boleh ke ampun dosa tun beban taat. Lakukan taat untuk mendapat keampunan dosa. Wa talabul mali bit tijarah wa rukubil bihar, dan mencari harta dengan berniaga
dan mengendaraan laut, langu laut. Watalabuha bimujarradir raja, dan mencarinya harta dengan semata-mata mengharap ma'akharabil amal, beserta rusak amal, seperti mencari gudang harta bak tempat-tempat yang rusak reruntuhan lambro. Jadi menyemita harta mekat usaha niaga langu laut yang meniaga terresiko menyepulai kekaya, cuman menyemita minta keampunan lah. Minta keampunan Allah cuma dengan mengharap sementara amal kitanya rusak, amal kitanya buruk, nyantaban lagi minta gudang harta bak tempat-tempat reruntuhan. Ya, ya minta mehlam bro. Ya minta kaya. Ya tetelam lam bro, tak peng lam bro ni. Nyah kaya. Tapi nah mustahil, hai mustahil hana, tapi secara adat hana ada. Mustahil memang hana. Nah memang kebetulan-kebetulan tiroro, tapi tanyonya haji ikut. Bersih lagi tak urung kaya bagi beliau buntut. Mana urung kaya? Kena muntut nah, tapi nya haji ikut. Sebab beliau urung hana kena. Ya kan? Tanyo hana mitap kaya lepo beliau buntut juga roh ludip. Nyan kemah tu. Mana kau urung yang kaya? Ya tiroro. Tetapi nyan hana butuh rumus minta kaya ngam belum butuh. Hana butuh. Menanti gedenyo spekulasi minta syurga mengharap tanpa usaha. Nyan hana butuh. Wa talabul ulum min ta'limil malaikah. Nyan saban lagi watalabil ulumi min ta'limil malaikah, minta ilmu daripada gubernur malaikat. Tak perih yang mengurai untuk malaikat. Ingin salah. Ya minta ilmu, ya kau muradib, kau perih untuk malaikat, kau beri ilmu, beri ma'rifah, ya Allah. Ingin salah. Berarti minta ilmu tetap ya, ya berama. Kan ya preh teruk malai malaikat. Walaita manitahada ta'allama walaita manitajara istagna walaita mansama wasalla ghufiralahu. Dan mudah-mudahan orang yang bersungguh-sungguh dia mendapat ilmu ya, dan mudah-mudahan orang yang berniaga mendapat kekayaan dia, dan mudah-mudahan orang yang puasa dan salat diampunkan baginya. Nah, jadi mengharap kaya nyena harapan kaya na bajumon minta ilmu bukan harapan malim, harapan malim na bajumon minta ilmu harapan kaya na baju mon meniaga, harapan ampun dosa na baju mon sumbayang ngan puasa. Jadi puasa dan sumbayang ana harap ampun dosanya salah. Fan nasu kulluhum mahrumun illal alimun. Maka manusia semua mereka itu dihalangkan akan mereka itu kecuali orang yang alim. Pertama yang namanya manusia mandung gagal han sukses nyen secara rumus umum manusianyo mandung gagal kecuali orang yang alim. Bidai lemele cuma berarti
Orang yang alim pun mandung-mandung gagal, kecuali orang yang beramal. Wal amilun kulluhum mahrumun illal mukhlisun. Dan orang yang beramal semuanya ditegakkan mereka itu, kecuali yang ikhlas mereka. Kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatrin azim. Dan orang yang ikhlas di atas resiko yang besar. Mandu manusianya rela gagal, bahaya, binasa. Kecuali ya, urung alim. Tapi urung alim kan mandung di yang sukses, yang yang beramal. Kau lah yang beramal kan mandung di berikhlas. Men yang ikhlas kah pasti golok. Ya ikhlas pun pasti mandeng meresi. Tugolom lewat siratal mustaqim mandeng meresi. Pajan baru habis resiko kau lewat siratal mustaqim yang baru pulang dari padang mahsyar lah. Mandung anggap roh hana selamat hana cara dengan kalun haru-hara padang mahsyar nyentuk bapara awliya Allah tumakun mandung ia gerut. Ti berat aja remikinya ti dalam neraka hana jarai. Baru aman pejat hana li bahaya lewat siratal mustaqim. Nyaman. Atau ya urung hana hisap. Tete ketuk juga ya. Munyo yang hisapnya kagak itu grasi malaikat kagak timang-timang amai wadega kalan le yang lem neraka mandung demiki kalam neraka hanali hanali anaman maka tanya udi landonya anaman mengkibat selama hanaman tapi pegaro selama golom pasti bebas dari neraka, selalu berusaha bebaskan diri dari neraka. Jadi sabi-sabi pegelaro. Wa kama anna man kharaba baitahu wa dayya'a amalahu wa taraka nafsahu wa iyalahu jaya'an yaz'amu annahu yattaziru fadlallah bi ay yarzuqahu kanzan yajiduhu tahtal ardi fi baitihil kharbi yu'addu inda zawil basair minal humka wal maghrurin. Cuman menyawurung preh ampun doca gebuma ahli Allah tabunau itu yang terharap menerenan nyan menyawurung lagi nyan gebega seperti barang basmu orang yang meruntuhkan rumahnya dan membuang hartanya dan meninggalkan akan dirinya, membiarkan dirinya dan keluarganya lapar, kelaparan, kemudian mendakwa bahasungguhnya menunggu karunia Allah dengan bahwa memberi rezeki akannya akan gudang yang didapati akannya di bawah bumi dalam rumahnya yang rusak, dihitungkan di sisi orang yang mempunyai mata hati daripada orang dungu dan orang tertipu. Wa in kana ma yantaziruhu ghairu mustahilin, walaupun adalah barang yang menunggu akannya ghaira mustahilin, tidak mustahil bak kudrah Allah Ta'ala dan karunia Allah. Menyogetanya preh selamat ampun deca membuang tapi membiarkan diri dalam dosa nyan saban lagi urang gudut rumah gula rumah. Olehnya draw agahana ke pajuh makanan keluarga anak hangga bibu. Gebiarkan ajuhana ke usaha tapu. Rumah gegela. Pu geharap, geharap kaya. Karena lambumu ayub rumah gepreh nama. Geharap itu bitmu. Jadi ayub rumahnya. Rumah lah.
nyen menyurung menan, nyen kau kira haju urung nun. Hana normal. Urung tertipu nyona urung lagi ya. Menelah urung ganyan berada dalam dosa, tapi mengharap keampunan Allah. Memang hana mustahil. Je nama hiup taban lagi je ke pampun le Allah. Le Allah urung mendosanya boleh ke pampun. Aika na mustahil nama di dalam rumah dah harap nama na gudang mu lambu mau. Men na mustahil hana. Hana mustahil. Tapi na tanya insyaallah hana ti. Ya. Ha, mustahil hana, ya. Tetapi secara adat adanya hana. Munyo gedenyo mengharap lagenya nyen salah. Tertipu. Menanti mengharap gedenyo bebas dari neraka tanpa lelah usaha. Fakadzalika may yantazirul maghfirah min fadlillahi ta'ala wa huwa muqassirun anit ta'at musirun 'alal dzunub ghairu salikin sabilal maghfirah yu'addu 'inda arbabil qulub minal ma'tuhin. Maka seperti demikianlah orang yang menunggu ampun dosa daripada karunia Allah Ta'ala, padahal dianya taksir daripada pembutaan. Olehnya berkekalan di atas dosa, tidak menjalani jalan keampunan. Dihitungkan akannya di sisi orang yang mempunyai mata hati daripada orang yang dungu. Urung bangai ngun madukinnya madukin urung bangai bangai dengan bahasa dia bodoh tapi han pungu hana pi bangai punya pungu gada akai nyo akai na pi bangai menanlah urung yang harap ampun dosa harap karunia Allah tetapi rusak dalam taat selalu dalam dosa. Hana gejalani jalan untuk keampunan dosa. Nyan bagi urung yang hamna mata hati kekira urungnya orang bodoh, dungu. Wal ajbu min akli hadhil ma'tu wa tarwijihi hamakatahu fi sigatin hasanatin. Dan yang aneh daripada akal ini orang bodoh dan memberlakukannya orang bodoh akan kedunguannya pada bahasa yang bagus. Cuma yang aneh urung bangainyo urung ngeunyo bega untuk gepelagot ngeun geunya supaya tetup ngeun na bahasa geunya na bahasa sehingga sekakan hanangun pu bahasa yang god ide aku lugu keli urung bangainya innallaha karimun ya masuk Allah itu maha mulia Allah yang pemurah urung penyayang Tuhan Allah wa jannatuhu laisat tadiku ala misli surganya Allah tiada sempit di atas umpamaku hanya untuk lagi-lagi lungnyo mentenglah dalam surga Allah. Han sempit mendeng Allahnya kan maha pemurah wa maksiati laisat tadurruhu sementara maksiat long ke hana mengganggu Allah ya kan aja kurugo Allah ya panen aja kurugo Allah panen masalah ngan mati lo lenyan curga api Allah yang luar dah mendeng lo nyur tak lo mendeng lo lenyan Allah maha pengampun ha Sumatarahu yarkabul bihar wa yaktahimul awar fi talabi dinar. Jadi ganya narumusan pemikiran ge santang rasional. Ganya bangai. Tetapi ge kemas dengan bahasa yang seakan-akan baik
betul gede jarang berpegah. Allah Maha Pengampun, Allah Mulia. Gebi keberangkat so gebi. Oh dosa lungnya. Mana je kerugau ketat Allah dengan lupu dosa. Kena mengganggu ke Allah. Berarti hanya kemelaran Allah gara-gara lung pubut dosa. Curuga api luah. Nyan untuk memberi harapan kepada drog-drog. Tapi dengan bahasa yang salah nampak ji. Betul. Tentangnya gede. Hai Allah Maha Mulia. Tentangnya. Allah Maha Pengampun. Hai tentangnya. Tetapi duduk salah ji. Enggak perut ampun dosa kerajaan. Nyahinan salah. Sementara janji Allah kendaki. Jadi untuk syurga laginya rumus ke. Tapi untuk badunya akan menang. Sumatarahu. Kemudian engkau melihat akannya. Yarkabul bihar. Gelangu la'u. Maksud gelangu, Yarkabul bihar ge'i kenderaan la'u. Ge'i kapal, ge'i jalur, gelingka la'u. Kepua ke? Wayak tahimul aw'ar fital bidinar. Dan melakukan yang sulit-sulit pada mencari uang. Tapi menyoba ke mitapeng hana ke perih karunia Allah. Allah Maha Mulia. Dah hana tahu sahaja ke biri li Allah. Apa ni tu mah? Oh, tengok salah yang ganjil mengganggu Allah. Mendumnya tak Allah. Yang hana menyoba mitapen. Menyoba mitapeng laut lengu. Hana ke piu-piu. Menyoba mitah curga. Hana payah mitah. Allah Maha Mulia. Nyen baca lagi demikian, kan dihengut. Ada yang berkah apa mende sang butoi, wate tak ubut kakak. Dihengut. Waiza kilalah dan apabila dikatakan baginya, mesti tak pegah baginya. Inna Allah karimun wa dananir khazainhu. Allah Maha Mulia dan dinar dia uang itu gudangnya Allah, nya nata Allah. Apa yang kara-kara tadi? Laisat taksuru an fakrika, tiada pendek ia daripada fakir hajatmu. Nyan ubena hajat nyan teru nabak gudang Allah. Wakaslika dan malasmu bitarkit dijarah dengan meningkat dijarah. Laisat yaturuka, tiada mudarat ia akan kamu. Fajlis fi baitika, maka duduk di rumahmu. Fa'asahu yarzukuka, mudah-mudahan memberi rezeki akan kamu. Min haisu la tahtasib, daripada sekira-kira tidak engkau sangka-sangka. Fayastahmikul qail hadzal kalam, maka menganggap bodoh akan orang yang berkata. Maka menganggap bodoh orang yang berkata ini perkataan. Wayastahzi ubihi, dan mengejek ia dengannya. Mesti nak urungkan lagi ganyangkan benar apa nyan harta tak Allah ya. Ada kita nyoba yang hana pupun yang kena bila Allah ke bisi nyan tak Allah ya. Karunia Allah mendum hana payah duit rumah mata wakarat hadri ya. Nyan wate lagian pu. Kage kengen urung tutu menan. Ngen ka. Ka ngen munyo untuk akhirat, medih cara berapa? Munyo untuk dunia la ilau. Hai ke ka bagi bet hai tanyo. Ha na buat la munyo kage tulis tanyo lancuruga ti. Di neraka lam neraka ti. Pu takaratan rumah ibadat. Juga lagi kau tulis. Haga rakyat yang kata mayang. Haga ibu-ibu edak. Haga minta ilmih. Haga kali kau tulis oleh Allah. Kau fikir udah landonya. Haga kau tulis oleh Allah. Mereka kadang kata. Itu yang mana kali kau tulis. Yang kau tulis kaya-kaya. Yang apa yang minta rezeki. Yang kau tulis tro-tro. Dan apa yang minta. Apa jobu tadi. Nama-nama. Haga menyobu karat.
Asai dia lentuh ke apa jauh-jauh. Ha, bangat terawak. Hana aku pegah punya kena gede-gede terawak-terawak tu. Main ke gede-gede dia tu. Ya, hana terawak kena. Bantah pegah ke akhirat ke banyak. Padahal dunia tak Allah, dunia alam takdir Allah, dalam sunnatullah, dalam rumusan roga Allah, akhirat juga ada Allah dan berlaku lagi rumusan Allah. Wa yaqulu ma hadzal hus, nyawa tidak pegah bah dunia, bah minta harta, bagi minta rezeki, apa ini gila? As-sama la tamturu zahaban, langit tidak menghujani emas, wala fiddatan dan tidak perak, innama yunalu dhalika bil kasbi, dan hanya sahaja dicapaikan demikian dengan usaha. Ya. Hana repeng ilangin, payah usahai. Yang gitu pu apa kah? Mupu ke payah usaha. Mana? Hai, ini bahasa ini ke biarlah ke. Hati dengan yang gani, tiap peta bagu ni ke nak. Payah usahai. Akhirat, kau kepegahan apa yang usaha? Kau tulis oleh Allah, anak berbuat, ada salah, ada berbuat dosa, ada dalam syurga hati. Ini banget tulis oleh Allah. Ada anak melarang dengan dosa, ada yang Allah. Anak ruku ke Allah dengan dosa, ada yang Allah maha pengampun. Haza kad hakada kad qaddarahu musabbibul asbab. Seperti demikian takdir akannya oleh musabbibul asbab. Wa ajra bihi sunnatahu, dan berlaku ia dengannya sebab akan sunnahnya Allah. Wala tabdila li sunnatillah, dan tiada ganti bagi sunnah Allah. Wala ya'lamul maghrur anna rabbul akhirah wa rabbud dunya wahid, dan tidak tahu oleh orang ini yang tertipu bahawa sungguh Tuhan akhirat dan Tuhan dunia itu satu. Wa anna sunnatahu la tabdila laha fihima jami'an, dan bahawa sungguh sunnah Allah tiada ganti baginya sunnah pada keduanya, dunia dan akhirat sekalian. Dua, bahawa dunianya Tuhan tak Tuhannya nanti, akhirat ada Tuhannya nanti. Mandum Allah nasunnah, nasunnah artinya narumusan, nepegat sebab dan akibat. Lam dunia na sebab na akibat, tau pegat Allah. Akhirat menanti na sebab na akibat. Menyahidih maksiat menjadikan sebab bagi azab, taat menjadikan sebab bagi rahmat nikmat. Dunia menanti. Dunia lagi nanti. Racun menjadikan sebab bagi binasa kehidupan dunia, ubat menjadikan sebab bagi sehat. Hanji itu ada sakit nak payah baju ubat tadi, tapi baju racun dia gede pulih-pulih tadi. Kan yang jadikan ubat sebab bagi pulih tau Allah, yang pulih tau Allah. Idonya kena ikuti ya tanya. Untuk akhirat ikuti ini. Baik mengharap sebalik. Sebaliknya baik aneh-aneh cara semiki. Ayo kele aneh cara semiki. Lagi nak urut hati aneh gitu. Minta pengnya nak beng raib lah. Tapi lek pangkai le pengnya. Gepeti hanya. Yang ke aneh cara kita miki, duduk manjak di bawah kampung. Ai nau rumah karena hawa kita ke kaya, ke lepek. Nyai pegana wak kaya tak di hidup ya. Iluan anggero. Ini hebah dia. Hai tu home pengen hidup jo. Ha. Aku bah apa? Munyo ba urang ke parik sabek,
dia bergaju. Menyuruh anak doa baik bergaju nampak bank tu ya. Menyuruh doa baik bergaju nampak bank raib. Membahawa kekayaan. Hewa carat tu benar pengkai leh. Tujuk bank-bank raib ya. Mudang jura tata gonyo kaya ada bila dia duduk megak preh dia kena ujak-ujak kerta agak preh kenapa perempak kena uau hanangan bayi utang eh paruh mupatih atas ane-ane kele menai dia atas haikat lah fikir rata hari dua minggu si kodoh kanjir tawar rumah terjebak dia. Kali ini baru merupak je kan. Kalau pilih-pilih kertas sabun kan hadiah. Hadiah yang motor tu bawah. You telpon nombor kontak. Pilih buka-buka sampah. Kirim pay lah. Syarat je tu kirim dengan pesawat Hercules. Mencara kirim peng dek yang perlew apa ngenyanti pengnya lih dia gaya dah pura-pura tepat peng gelu kirim kulu terjebak tapi minyak dia ada semikip so ya juan memang terjebak tersebab dia nyobrat berat tak ambisi. Padahal dia pegang akai oleh Allah, dia pegang sebab oleh Allah, dia yusuh mi. Yusuh mi ke. Yang tu ngurunya minta kita teman SMS kan. Nomor anda kena hadiah. Tu ngurunya minta ngurung kena bunga. Wah, kita tak ada. Wah, kita takutnya pergi. Karu kok. Nambat. Wa annahu qad akhbara dan basmunya Allah sungguh memberi kabar. Isqala karena berkata ia. Wa an laisa lil insan illa ma sa. Bahwa tidak bagi manusia kecuali apa yang dia usaha. Arti ji hasil ji yang gedenya rempe sangat tergantung akibat usahanya. Nah, han lepas tau pegahnya Allah dipna lung biha dipna hek berat hek raya ha ubud hek ubud ha dipna lung bima meh di akhirat eh nak katun pet ini do ya raya ek tun pet maka raya mameh di akhirat ada idonya kagak nyanti. Nah urung sukses. Hanafit jaru langkah. Yang urung sukses wadai tak perita. Urung ikhun pit. Ia je perita. Ikhun he, ikhun pit. Hana udip bukan enjoy enjoy. Kemenan ni ji. Lehnyan hana salah. Pertama, sip ilme na ilme han terjebak alam salah olehnya ikdun be beban. Tak pegat lagi yang Allah wadah gena bi mangat gebihe ile maka nak pegah li Allah inna ma'ala usri yusra nulang lo innamal usri yusra kedua ge ulah-ulah artinya satu kesukaran ada dua kemudahan tapi harus tahan kesukaran kepe menan tu mana pegak Allah apakah ana jo aju menan mendeng mangat-mangat han nyen sunnatullah
walaisa li sunnatillahi tabdilah, anak kan tahu lagi yang rumus tadi. Untuk dunia lagi yang pegat, untuk akhirat lagi yang tin. Minta akhirat dan baik. Yang baik mana? Hanap hek hantar tin hak lagi. Hai ramai orang menan. Ya. Nyoba hek kita-kita kaya. Nanti kita bagi karuh kaya. Dan biasa mana? Puberi genro lah. Yang gejucok ni tibar. Fa kaifa ya'taqidu annahu karimun fil akhirah wa laysa bi karimin fid dunya? Maka bagaimana mengiktikad ia bahawa sungguhnya Allah itu mulia pada akhirat dan tidak dengan mulia pada dunia? Iban tepu beda Allah. Menyuai dunia payah usaha, hana mulia Allah. Menyuai untuk akhirat hana payah usaha, mulia. Panena beda. Mulia idonya akhirat mulia. Idonya pi Allah mulia, artinya memberi sangat mudah untuk memberi. Di akhirat lagi nanti, tapi untuk memberi harus tamang dalam asbab. Wa kaifa yaqulu laisa muqtadal karmu, dan bagaimana berkata ia tidaklah kehendak mulia itu lemah daripada usaha harta, dan muktadanya itu lemah daripada amal bagi raja yang mukim dan naim yang da'in. Munya idonya makna mulia kan berarti hana payah usaha tak begah, tapi munya wakirat makna mulia hana payah usaha. Beda-beda. Kan, ana beda aja. Idonya, badunya nyu Allah mulia. Tapi payah usaha. Akhirat, Allah maha mulia, maha pemurah. Tapi syarat, usaha hati. Tidak usaha. Yang baik, ya preh, ana usaha. Wa anna dhalika bihukmil karmi yu'tihi min ghairi jahdin fil akhirat. Dan bah sungguh demikian dengan hukum mulia memberi akannya daripada tidak sungguh-sungguh pada akhirat. Wa hadza yamna'uhu ma'a shiddatil ijtihad fi ghalbil amri fid dunya. Dan ini menegahkannya beserta berat ijtihad pada ghalib urusan dalam dunia. Wa yunsi qaulahu ta'ala. Dan lupa ya kakun Allah Ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan pada langit itu rezeki kamu dan barang yang dijanjikan. Dan menteng kata bunuh. Sementara Allah dalam Quran tika gepegah pu di langit rezekimu dan apa yang dijanji kepadamu itu ada di darilah langit. Tetapi walaupun kage janji laginya, tetap payah usaha. Payah denfit, harus kasbu. Begitu pula akhirat. Jadi baik salah-salah cara demikian. Yahinan terjawab pertanyaan, munyo kage tulih lam neraka hati, munyo kage tulih lam syurga hati. Bebutoi memang. Tapi nyen ken urusan danyo. Urusan danyo usaha hasil urusan Allah, cuman Allah gejadikan usaha sebab bagi hasil. Maka kita berlindung dengan Allah daripada buta dan tersesat pada barang-barang dan sesat. Fama hadza illan dikasu ala umir rasi, maka tidaklah ini kecuali berbalik di atas ibu kepala. Wan rimasi fizul matil juhli jahli, dan tenggelam di dalam kegelapan kejahilan. Munyona urang temiki menan preh-preh curuga hana payah usaha hana ten berat nyan akibat kamu balik ule apa nyan ule ya teh ka hidup ke dia ba ule tu kau yu ka
ka itikasu ala umir ra'si, kamu bali cara demiki beliau lewat ke nyangka tenggelam dalam kegelapan jahil. Wasahibu hadza jadirun bi ayyakuna dakhilan tahta qouli ta'ala, dan urang yang legeo cara demiki itu layak dengan bahwa ada ia itu yang masuk di bawah ken Allah Ta'ala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Nyong ururi lagi nyong akan bernasib tinguh lagi nekun li Allah Ta'ala. Uru hanya preh-preh rahmat Allah tapi tanpa mau tahan beban berbuat taat. Nyan itameng tinguh lam nasib lagi begah li Allah. Jikalau kata melihat ketika orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah, yang tertunduk segala kepala mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah kami lihat, wasami'na, dan telah kami dengar. Farji'na na'mal salihat, maka kembalikan kami, kami beramal saleh. Yang tinggal turu kerat, udung yang hana pubu taat pubu salah yo. Ya Allah, nyokah yakin kamu kalian menduk. Kah di depan mata kamu reka kamu rasa ya Allah. Kah kamu dengar orangnya. Nampu alam kamu ke dihudunya untuk yang beramal saleh. Kah lah kewa udunya untuk amal saleh. Pakat, yakin ke? Man munyo yakin lih kala berangkat sama yakin. Ya kan? Maka nepuga ino idunya nyo nuji iman. Iman ata yang anak tak kala lo. Ini nak pengaruh. Munyo nene pu iman tanyo pu yakin nene pu duh mentang si anu raka ngencuruga. InsyaAllah anak payah halih. Tak picara-picara orang yang buat. Baca Ali bubut tak ayah ni. Kau gerot akai tu. Tak puan. Anda bubut li. Ni akan menang. Pergodang tu yang. Putua akhir. Akhirat. Tinggal tergoda tu. Singa. Baru. Oman putu ya kau. Aku dengar-dengar je mun. Yukah aku rasa, ya Allah, kah kamu kalun, ya Allah, nepulomnya kah bibinnya. Tapi hanali, hanali kembali. Maka itanya, mana cuma tak kira juga kali tak kalun. Hai, pun tak laki kita. Nyo tiga, udibnya tak laki lom tiga tu. Nyo udib batak itu yang orang. Bawa-bawa batak. Tengok hawa dia kudip lagi yang ulam. Pu hawa, hawa untuk nak mal salihat. Pakai hai timoh kesadaran aja. Tanggap aja kali dia kala. Nyok kata balik. Kau kira aja ukurnya si saumu nyomu balik. Kali tro. Yang urang kawawa kedih. Ada kalan kita yang udik landunya hawa ke? Di rok wa geji nah han lege jemun. Nyeji mentang ge rok jemun. Ada itu pula. Tan daji rok mentau de geji. Han le ko beruntung. Tapi tanyo han sadar de lo. Han ruh ta fungsi kan ada yo. Maka hinan deh rugo. Betapa berharganya usia. Dan cukup rugo han tatu'o fungsikan. Harus tak fungsikan. Pada mungkin tak curuga menyukai dengan hudim. Tapi kan han tatu'o fungsikan, salah tak fungsikan. Tak fungsikan untuk minta ampun tau. Ya kan? Padahal yang ngatranya, dia belum syurga.
tapi hanya ada fungsi kan. Nargo. Pesawat juipo ulangi. Tapi dia yang dah jok pesawatnya. Tak pekar rombo mana? Tak pelara mana? Tak alih fungsi. Hai nalaba si, baik tu boh manuk yang mana manuk memang nalaba. Tetapi pesawat yang je ipa ke dia hulangit, tak alih fungsi je kempung manuk. Tak hitung laba boh manuk. Tak hitung dah keli-keli je kup je air laba. Yang pun tak bergaduh fungsi kan. Menanti doyang ayo nyo pun fungsikan doyang ayo fungsikan doyang untuk bersahabat dengan doyang ago tak ugo kaya tak cok wate tengok untuk bersahabat kaya tak bergaya ro sambang ngurungnya. Tau tak ego pakiban. Tak habis wate untuk tak kejar dunia yang nak bago. Hana tingat tak kejar akhirat. Kenyan but. Ego isu macam model baru. Ida nyopi tak tamah lom. Kami capek untuk model baru ya. Jadi fungsi ikhnan kan. Cuma dia tu orang akhirat. Tak ada fungsi duduk. Disfungsi. Maka gue kirim Nabi. Gue bi ilmu ke tanya. Kapan lagi gue kirim orang cara gue pernah tanya betul oh apa pesawatnya. Baik yang nak laulah dia gerupuh mana. Sebab menyolah oleh di gerbong mana pesawat tak kala tingat kempung mana. Memang lah oleh di nyai dia. Dua mana, pelara mana, napeng pun belah mana. Yang pun tak kala kena ni wau. Ya kan? Kemurutnya. Jadi berfungsi sesuatu sangat tergantung cara berpikir manusia, cara berpikir manusia tergantung ilmu yang nalamuta. Ilmu yang nalamutanya tergantung sobi ilmu. Itanyo yang bi ilmu sampai roro tiba kita kupi dalam poin ilmu. Ada pegap ibi pendapat lagi dipengaruh di dia. Tapi ilmu yang dari Jibril lewat Nabi ada pengaruh dia. Yang betul ilmu ditulis oleh para ulama. Ia empat sumber ji. Kan dari Jibril lewat Rasul duduk ditulis oleh ulama ke pemuda mada tengah mai dia. Nyuwi kalau baca Quran ada tengah apa. Jadi ada ilmu yang hanya pengaruh dia yang menyona ilmenyo dudo wate takalan dunya di syurga takalan peng di syurga ade o mam di nang peng rokung terka di nang peng pakai amal kebaikan pupuan takalan o wate musibah mendi musibah rokung nyon di pala sabah de kinyan di laule tanyo nyo kasabah lo biro kacal lo nyo kana fahala lo nyan laule de kan tapi menyolah-olah tempun pun nak lampun bagi pegah ide surat baqiah mudah rezeki ya ya kegeda duh kita jawab ilah-olah dia menari dia wah so-so yang tim baca surat baqiah nyokaya karena oleh dia kenal dia kenai. Mesti orang lah oleh dia kenyan bukan kolam renang. Yang ada berpayah
di kolam renang lah boleh. Ya kibaca rata robah di ke kolam renang kan. Menghasilkan pekannya menurut cara semiki. Menyurung tu yang semiki. Wadah ke kalan bangom. Bangom dia payah. Panin aja kubu. Tapi bagi urung yang pula ende, nyanyi tak robah lagi. Bagi unyu ke kolam renang. Indah. Tempat pariwisata. Tergantung cara semiki. Maka kepada Nabi, you semiki. Lihatlah dunia sebagai keuntungan akhirat. Bangun masa depan akhirat. De ba urang memang. Nyen yang paling beruntung. Nyer rumah kata bangun tidak kubah. Ini idonya. Harta tinggai kewarisan dibagi-bagi. Kenyan. Joy datat. Tani mati. Beri don dengan. Sebatas usia, usia sangat terbatas. Abih umu bak tak bertapat, tinggai umu BO untuk nikmati. Nyat kita nikmati, watak sini le. Ya kan? Dengan mudah si kata tu ni. Kerja ke dua, kita pay ke ni. Tu suruh, oh. Hek saya saja. Pajan tak nikmati, watak tuha. Watak tuhanya, hampah tak nikmati le. Anda tengok tu. Untuk masa depan lebih baik dan nikmati ke depan. Pajan ke depannya. Wate kata kita kita. Dan nikmati makanan hanya pajuli. Hakai larang ni doktor. Tak eh hai tim tengok le. Mengengat dan tulang. Hek dengan dia tak minta. Ada tak nikmati kehanan nikmat le. Ya kan? Ini baru tebi dan semiki baru mufum becut. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang betul ibu, yang ke yang betul. Ha, fungsikan dunia bukan hanya sekedar untuk mencari yang akan kita tinggalkan. Tetapi untuk mencari yang abadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendak berpikir oleh jiwa, oleh hati, apa yang dia siapkan untuk hari esok. Kam. Ai absarna innaka saddaqta iz qulta wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Artinya telah kami lihat bahwa sungguh kamu itu benar. Ketika kamu berkata, ketika dirimu berkata, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Wate kalih mati, wate kalen tengok. Mandum balasan kebaikan, hasil amal kebaikan dunia. Balasan kejahatan, hasil kejahatan dunia. Pu yang terjadi, mandum dari ulah tangan roi manusia. Betul wa allaisa lil insan illa masa. Apa yang akan terpe hidih di akhirat tergantung bagaimana di dunia. Paktiban hina hidunya menan di akhirat. Jimek tapi mecing. Kalau dosa maksiat azab. Kalau taat nikmat. Mandum mekai. Watenyan ke ne kirim dong kamu kedih udo udonya. Nambah. Farji'na nas'a, maka kembalikan kami untuk kami berusaha, beramal. Wa inda dzalika la yumkinu min anil minal inqilab. Wa hiqu 'alaihi azab. Dan ketika demikian tidak mungkin terbalik. Berbalik hana mungkin li dan pasti di atasnya oleh azab. Walaupun lagewo untuk beramal saleh hana li mungkin terbalik. Hanya tinggal menerima azab. Fana'uzubillah min dawa'il jahli wa syakki wal itiyabis sa'iki bidarurah ila su'il munqalabi wal ma'ab.
maka kita berlindung dengan Allah daripada seruan-seruan kebodohan dan keraguan dan ragu yang menggiring menghalau dengan pasti kepada buruk tempat kembali wal maaf tempat kembali. Jadi terlindung ba Allah baik sabik baik sampai gedanyo digiring li kebodohan li keraguan sehingga pasti membuat gedanyo masa depan kembali masa depan yang terburuk karena kejahilan dan kebodohan ini hidupnya. Maka intinya bu, fungsikan dunia menjadi sebab bagi selamat dari azab akhirat. Gimana cara fungsikan? Lagi pu yang kage pernoli utusan Allah, po akhirat, po dunia. Kenan mateng yang intiji, dan yang tabut minta ilmu yang nyon dari ilmu agama mengatakan oh fungsikan kehidupan dunia betul-betul berfungsi. Baik rugo. Nyen yang perle ilmiah. Jadi kelebutannya pucuk kesimpulan. Berfungsi dunia tidak mesti hidup kaya. Tidak mesti miskin. Boleh miskin. Boleh kaya. Asal kaya dalam taat. Ini yang penting. Jadi hana perlu paksa diri bu mesti menang bu mesti mending. Jadi baik kecewa. Baik kecewa dengan status duniawi. Tetapi kita yang bahagiakan diri yang penting status akhirat tu bere. Hino itu ya. Wati hana terpengaruh berarti sudah tidak tertipu. Munyo menteng terpengaruh, menteng tertipu. Wow. Oh kan? Nyoba salahin pun. Untuk bahagia akhirat kibat tergantung bagi baino itu yang. Nyanyi diri. Menyoik dah fungsikan dunia lagi ilmu yang kan warisi li Rasulullah maka dunianya akan menjadi sebab bagi bahagia akhirat. Menyoik salah dah fungsikan dunia hanya untuk dunia akan berubah jadi azab di akhirat. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji'un wal ma'ab.